Ya. Uncle ni Shrek ke? Ah, memang. Dia memang, dia memang. Ya. Hei. Kita. Bini aku. Johan. Ayah, awak. Awak kat mana? Hei, main-main. No. Dia main-main pula. Johan, aku benci kau, Johan. Aku tak nak Johan lagi. Oh, ya Allah. Besar yang benar ada. Okey, bertemu kembali. Ha, di segmen ini kita pasti tergelak besar lah, ha. Gelak ke? Ah, of course. Misi kelakar punya pasal kita dah tahu Maharaja Lawak sekarang ni tengah meletup-letup di kaca TV dan sekarang ni kita bersama kumpulan apa? Jalor and Virus. Yeah. Kita juga seorang. Ah, kenapa? Kenapa seorang ni? Virus Pak Yu ke salam? Apa cer? Tak tahu apa cer. Kita dengar dulu apa tiga orang tu. Nak menyanyi, nak berkarya. Eh, dalam. Eh, dalam. Silakan. Jalur. Oh, dalam. Kita ada Rahim, Joey, Alam. Abang Azan. Okey. Dan juga Tauke. Abang Azan. Ya. Tauke, kenapa sedih sangat Tauke? Ha? Pasal ketua tak ada lah. Kenapa? Seorang kan lagi. Okey. Okey, kita tengok dari sudutan MLM yang pertama. Ya. Jadi mungkin korang boleh cerita sikit bila you dah menang Man of the Match. Oh, tadi ada. Salam. Okey, untuk minggu pertama, kita tanya kumpulan Jalur dulu lah. Tak kira siapa-siapa nak jawab. Apa perasaan, apakah awak punya, orang kata... Presiden untuk following week. Apa tu? Okey, Alhamdulillah lah. Sekali apa yang dilancar pada awal ni untuk minggu pertama menjadi lah. Yep. Walaupun pada awal ni agak gugup juga, agak takut juga pasal kita tengok barisan-barisan barisan pesaing semua hebat belaka. Yep. Dan kita boleh anggapkan sebagai bukan pilihan lah sebab gabungan dia yang bukannya suatu gabungan yang orang kata pernah dicuba sebelum ni. Datuk Jalur Hassan ada komen yang awak buat keputusan yang betul ni, bijak untuk tidak bersama sepatu untuk kali ni. Itu pendapat peribadi dia lah. Okay. Kalau peribadi, tapi kenapa dia pakai mic? Maafkan saya. Itulah. Silakan. Kadang-kadang aku tak faham juga. Yalah, orang banyak supply beras macam tu. Jadi tak ada istilah keluar daripada mana-mana, tak ada. Yeah. But are you happy with your new group? Sorry? Are you happy with your new group? Terlalu gembira. Wow, macam suka sangat meninggalkan kumpulan lama. Maksudnya macam tu? Macam sama situasi macam dengan Jozan lah. Kita orang pula. Zan. Jangan blok aku. Buat usaha yang bijak keluar daripada Jozan. Yeah. Pribadi sangat. Lan ni. Tapi kan, yang pasal you pula dalam kumpulan Virus. Yep. Tauke berebut nak jadi ketua. Tauke. Dalam cerita tu tak ada. Kita paksa dia jadi ketua. Okey, tapi ini Lofa dengar. Sebab depan aku tak sengaja ni. Bukan sketch, personal. Personal tak macam mic. Jangan tamat jadi ketua ni. Tak payah kan mic. Cukuplah hal dengan sepas ni. Tak apa lagi, tolong. Okay. Memang ada hal dengan sepas. Tak tahu, kita cukuplah hal itu. Maksudnya. Korek. Ada cerita apa? Awak mengajar tau, lain ya. Apa ceritanya? Ha? Apa tu? Cerita apa you dengan sepah awak? Sedih. Ha, boleh saya tahu kenapa? Pasal apa ni? Tak ada apa. Ha? Sepah okey. Ya ke? Boleh. Jangan belong apa boleh. Alright, apa? Diorang tengah cover. Kita tengok dulu filem masa minggu ni, guys. Ya. Dia. Okey, itu dia. Filem meletup minggu ini, Lofa, ya. Memang. Zizan? Ya, silakan. Zizan kan Virus kan? Apakah Zizan duduk sini? Oh, ya, bukan dengan Lofa? Untuk segmen ni saja, jadi nanti sembali. Senang nak tanya korang semua. Okey. Memandangkan, I dapat tahu memandangkan juri punya markah 70%. 70%. Voters 30%. Yep. So, okay. Adakah korang kena ambil hati juri-juri? Sebenarnya, hubungan antara saya dan juga Fazura dah lama sebenarnya. Dan tak perlu risau dari segi... Soalan lain. Bukan soalan. Betul lah tu, juri. Dia tak takutlah sangat sebab kita sangat rapat dengan dia. Kalau... Mana boleh? Kenapa tak boleh? Kau dengar Jalur Hassan kan?
Kau baik kan? Kau selalu ambil beras. Beras untuk PA dia. Okey, okey. Okey. Jadi saya nak tanya Joey, sorry Joey, jangan senang-senang buat duit apa pendapat awak tentang juri-juri yang dipilih pada tahun ini? Silakan Joey. Tapi minta maaf sebelum dia bersuara, key dia tinggi minta maaf eh. Okay. Takut terlalu slowkan sikit. Okey, sama. Okey, sila. Macam mana soalan tu? Tak apa-apa nak dengar. Bagaimana komen awak tentang juri yang dipilih pada tahun ini? Saya bagi 5 bintang lah kalau awak. Amboi. Tak, tu yang masuk ada betul sama. Bagi 5 bintang. Bagi 5 Dia nak bagi kita aje, kita bagi balik. Dia dengan Aceh duduk semua lutup kan? Lutup. Tapi ni lagi teruk pada Aceh. You tahu tak dia dulu penyanyi pop? Tahu, Singapura. Tahu. Tak, lupa. Tak tahu. Anyway. Tak tahu. Tak layan. Okey, macam dari dulu, Joey dari perkumpulan Anjir. Sama tu. Tahu dia tanya. 2011 dan... Jadi, soalan dia apa? Kenapa terkeluar dari tempat? Oh, Amira? Perempuan tanya yang magah. Eh tak, ini memang pitching memang macam ni. Bincang. Eh, kau jangan blok aku. Bincang. Okey, macam mana soalan? Tak, dulu daripada kumpulan dia. Okey, apa tu? Belum, aku dah hitam nak jadi sebegitu tulang ni. Aduh. Kau tahu tak jemput tadi? Kalau macam Niki dia, rosak sound kita. Pasal aku malah cakap. Ha, soalannya apa? Tak ada soalan untuk dia. Yeah. Alhamdulillah, Fah. Okay, okay, macam oh, Lofa macam peningnya macam. Yeah. Serius dengan korang semua, I tak boleh handle lah. Okey, kita nak tanya kepada Tauke pula ya, pendapat awak tentang kenapa awak memilih Zizan Razak menyertai kumpulan anda. Silakan. Okey, sebenarnya ni sebab dia best. Janganlah nak up sangat Zizan. Sebab dia best, the best. Betul the best. The best, babe. Apa? The best. Apa yang best? Best ah. Tauke kau cakap senang sikit menang tahun ni. Yalah best lah sebab kau best. Satu, okay. Tak, kau nak tengok yang best ke tak best? Nak tak, best. Yang Tauke kau cakap senang sikit menang tahun ni. Apa pun ganda. Tak best. Sebab Zizan best. Zizan mana Zizan? Saya minta maaf Zizan tak datang dengan Yus. Saya propaganda. Tapi Tauke, kita lari keluar daripada topik sikit. Tak nak pasal sihir lagi ya? Bukan pasal sihir, tapi silakan. Sebab Tauke banyak post kat Instagram gambar dengan perempuan. So, macam Mira agak marah. Aduh. Sampai Tauke mengamuk kat Instagram. Adakah salah seorangnya daripada girlfriend Rahim atau apa? Tak, sebenarnya saya post. Yang post. Tapi dia orang yang komen ni. Oh, kan? Itu yang susah. Propaganda. Tapi kenapa Tauke selalu dikait dengan perempuan? Kenapa Tauke? Tak tahulah. Muka dia macam ni. Dia top sangat. Okay. Ramai ada Nasir nak jatuhkan dia lah. Kenapa kau salahkan M. Nasir pula? An-Nasir. Oh, An-Nasir. Sorry. An-Nasir. Bukan-bukan ni. Okay. Alright. Jadi kita nak tanya last soalan untuk Along. Pendapat awak bila Rahim nyatai. Tapi bukan sekarang. Jawab. Kita akan jawab selepas ini. Sikit lagi. Sikit lagi. Kepada anda daripada mana-mana, kita akan kembali dalam Malatok. Yes, anda masih lagi bersama kami dalam Malatok. Yep. Dan budak-budak ni. Dan bersama Jalur dan juga Virus. Okay. Oh, Virus. Okay, tapi kan. Minggu pertama Zizan, orang semua komen kata Jarul lagi kelakor dari Virus dan sepatu. Ya. Okay. Contoh saya bagi komen ni. Boleh bagi. Okey, kita macam biasalah. Kau macam tertekan dia relax lah bagi dia jawab. Tapi dia tu. Tak apa tak apa, cakap. Apa yang boleh cakap? Yes. Tak apa bagi dia orang. Apa nak cakap lagi? Okey, jalur apa komen anda? Komen. Yang tengah tu, bang, key tinggi? Ya. Bagi yang key tinggi tu. Key tinggi. Alah cakap alah. Saya tak apa-apa kau. Saya jawab. Cepatlah dah ini jawablah. Kami tak pernah memikirkan untuk untuk jadi nombor 1 ke nombor 3. Kami lebih tumpukan kepada persembahan kami sendiri. Yep. So kalau mereka kata kami lebih baik itu makna bonus untuk kami lah. Untuk pembawaan yang ini. Kita tanya Rahim, tanya awak. Tapi pada saya secara peribadi ya, kami rasa semua yang bertanding dalam fast lane kali ni memang cuma bebak belaka. Tapi Rahim, bila kita sebut lebih kelakar daripada Virus, biasa je. Lebih kelakar daripada sepatu, macam yes. Nampak tangan tu. Tolong ulang tayang. Tadi tak kisah cakap apa tadi? Tak, okey. Patutlah ambil dah. Kejap boleh. Batu. Nak cakap batu. Okey. Inilah punca perbalahan. Okey, silakan. Tak, okey. Macam Virus, Zizan pun tahu. Jangan tertekan. Okey, tak tertekan. Tapi rasa tekanan kat sini adalah. Silakan. Okey, macam Virus, kita sebenarnya bergantung pada sprocket. Pada enjin. Dia macam Formula 1. Kau masa kita meeting tak pernah cakap pasal sprocket ni semua. Tak semestinya kita tua tekan. Kena relax, santai, tengok lubuk, kita enjoy. Kalau kelakar sangat nanti, next week kalau tak apa-apa ni. Something lah, kita ada lah.
Tapi pada saya harus diberi tepukan kepada pemain jalur. Terima kasih. Sama satu pemain sangat baik. Okay. Kita orang kata kalau bersaing benda-benda macam ni, bersaing sehat lah orang cakap. Kejap lagi, kita semua snap. Semua jangan tentu, belakang santau-santau. Semua depan sehat semua. Kenapa Pak Ayus tak ada malam ni? Sebab dia dalam parody kita untuk minggu ni. Ya! Parody pun live lah ni. Ini memang fake sikit, sorry. Kau macam tolong gelak je. Okay. Kau tengok sekarang Alun dan Taukeh tengah pegang teh tarik. Yeah. Okay, kalau siapa follow Zizan dekat Instagram, ada Zizan post teh tarik dan dapat 25,000. T.O. Yep. 25,000 wow. Like. Itu orang kata artis kalau yang banyak follower ni, post dia apa je orang akan like dan orang akan komen. Jadi begini. Kita nak main game scare sekarang ni. Boleh. Bismillah dah. Bismillah post. Minum sikit, letak. Boleh minum post. Okey, sekarang ni kita nak main game. Sekarang kita mulakan dengan Taukeh. Dengarlah ni. Apa? Taukeh dengan Along. Bagi berapa? 15 saat untuk jual. Visit my IG ke apa ke, cakap je apa-apa. Ini macam bukan segmen game ni. Ini segmen jatuhkan maruah ni. Okey, kita mulakan dengan Taukeh sekarang. Jalur kelakar. Nama apa? Nama dia? Okay. 1, 2, 3, go. Okay. Minumlah T.O. dengan T.O. Yes. Minumlah T.O. dengan T.O. Kau jual TO ke VCD? I don't know what to do, make more! Tumpah. Kan aku cakap tadi? What's wrong you? Tak, kau jual TO ke Jamaruah? I don't know what to do, man! Sabar. Jangan jual Maruah. Tengok. Okay, kita tengok Rahim. Ada tingkor, man. Rahim. Wakil dia. Rahim bedak sejuk pula. Sekarang Rahim. Bedak sejuk. Okay, 1, 2, 3, go. Yay! Halo. Weh, masa marah je kelakar gitu. Okay, aku kan tak banyak request Rahim buat yang macam terajak laris tu. Okay. Alung boleh bergalung. Alung karakter hidup. Kau tengok kau cakap, Alung karakter hidup. Alung. Muka mengok! Terlajak celik! Kau boleh tak bagi orang lain daripada... Kau nak kena aku ke apa ni? Jelas sikit je. Janganlah macam ni. Muka kau lain ni. Okey. Yang baik sikit. Tak lah. Muka buruk. Hidung kembang. Jangan risau. Gunakan bedak sejuk terlajak celik. Okey. Kau duduk stroller je lah. Alright, korang. Muka dia, dia pelajar dah. Okey, mungkin sedikit kata akhir daripada korang semua untuk MLM musim ini. 2014. Silakan, Abdurrahim. Kata-kata tak akhir sebelum kita menutup tirai kita pada malam ini. Okey. Teruskan menyokong Mahar Jelok Mega 2014. Dan juga jangan lupa saksikan Heboh Warna episod terakhir. Yes. Hari Khamis ni, live. Dan kita ada tetamu istimewa pada episod terakhir ni, iaitu Hazama. Undian, tak ada undian. Okey, silakan. Okey. Saya fokus jalur. Okey dah. Okey, kepada semua yang menonton dan meletup pada malam ni, saya serahkan kepada ketua kumpulan. Okey, kepada anda semua, tidak kira sesiapa saja yang berada dalam Maharaja Lawak 2014, anda undi, itu pilihan anda. Yang penting, doa anda yang kami inginkan, usaha kami semua, insyaAllah. Islamik, ya Allah. Kita akan kembali selepas ini. Bau dah sedap tau. Bau dah sedap gila. Okey, thank you so much guys. Kembali selepas ini dalam Mawat Top. Bau dah sedap. Tweet. Gila, Zizan. Bau sedap.